Assalamualaikum teman-teman dan channel, kita akan servis CVT Skydrive 125. Oke, teman-teman, untuk Suzuki ya, Skydrive terutamanya ini untuk membuka CVT ini di dalam sini ada baut satu ya yang harus kita membuka ini ya. Apa namanya? Selah. Kita harus membuka selah dulu. Berbeda dengan motor-motor Yamaha dan Honda tidak perlu membuka selah. Jadi di sini ada satu ini. Kalau tidak membuka kita tidak bisa membukanya karena terhalang oleh kutub ini ya, teman-teman. Kita bongkar. Nah, di sini ada satu. Nah, kita bongkar ya. Ini baut tersembunyi, jadi perlu berhati-hati untuk membongkar CVT Suzuki Skydrive 125 ini. Oke, ini ya bautnya. Oke. Ini dari semenjak beli kemungkinan belum pernah dibongkar ya teman, luar biasa. Oh, ini. Kita mati lem lagi. Nah, ini ya luar biasa teman-teman ya. Nah, ini kotor banget ya, kotor sekali, luar biasa. Ini ya. Ini kemungkinan semenjak beli belum pernah dibongkar ya. Oke teman, kita nanti bongkar, kita bersihkan. Oke teman, kita lanjut ya. Kita lanjut, ini ada o-ringnya, ini kita buka dulu. Ini sudah kotor sekali. Oke, untuk sok soknya ini ya, ukuran murnya ini 17, depan belakang sama ya teman-teman. Segitu spin juga sama ya. Nah, ini daringnya. Dalam sini kosong ya teman. Nah, ini ya kotor banget ya. Oh, ini pun sudah kena ya, sudah kena, nanti kita haluskan. Ini kemungkinan karena saking kotornya jadi ininya sudah membarat ya, nanti kita haluskan dengan amplas. Ya, warnanya masih lumayan bagus. Mungkin kita bersihkan saja. Untuk busnya ini masih aman ya. Thank you.
Mbak. Yang mau dicek, Mbak. Hah? Kalau mau dicek di situ apa namanya? Dicek di situ ya. Iya. Allah. Kayak motor tadi ini. Sini mati kan. Anu penting sih nek kritik. Ya iya. Kalau motor sih penting. Sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.